Pagi, waduh, kiki, jangan masuk dulu, waduh, lagi pegang bocah primet dan, kiki, kok bawa tas ke sini kayak orang pindahan aja kiki. Emang kiki sementara pindah di sini. Waduh, kiki dan, kan mama pergi ke Jogja satu minggu. Kapan berangkatnya? Tadi pagi. Nah, Tante Nova yang mau nemenin Kiki datangnya baru besok pagi gitu. Jadi Kiki nunggu dulu di sini. Belum sudah ngomong sama Pak Bernard atau belum? Ini justru Kiki mau ngomong sama Bernard. Boleh. Mama pasti boleh deh. Orang belum ngomong sama nyoknya rumah udah aku takut barang ke sini. Wah, kamu tuh Jan. Pak Blakon pakatnya apa sih di sini? Kok ngomel-ngomel? Sekarang ngomberatnya mana? Lagi di kamar no, sama Tommy. Mimi mana? Main basket di lapangan. Oh, tanya mulu cekerin dulu. Oh. Pak, udah selesai belum sih nyervis tangan Tommy? Jadi main basket nggak nih, Pak? Sabar, sedikit lagi. Pak, emangnya nih tangan Tommy mau diapain lagi sih, Pak? Kok setiap hari itu ada aja yang diobok-obok? Tom, Papa akan menambah kemampuan kamu. Dari tangan kamu ini, kamu bisa menetralkan gravitasi bumi. Maksudnya apa, Pak? Jadi dengan tangan kamu ini, bisa menahan sesuatu benda supaya benda itu tidak jatuh ke bawah karena benda-benda tersebut terbebas dari daya tarik bumi. Wah, bisa melayang-layang dong, Pak, kayak di luar angkasa. Betul. Oke, Tom, sekarang kita tes. Nah, sekarang Papa akan lempar lampu ini ke atas. Begitu lampu ini sampai di atas, kamu tinggalkan tangan kamu tepat di antara bumi dan lampu. Setelah itu, kamu lihat sendiri. Nah. Wah, kalau begini sih Tommy bisa jadi penerbangan dong. Maksudmu? Ya, kan kalau ada pesawat yang mau jatuh, Tommy kan bisa nahan pakai tangan. Hebat. Tos dulu, Tom. Hah? Sejenak selama mama ada di Jogja. Sok ngerap. Om, yuk kita ke lapangan basket yuk. Loh, Ki? Mama kamu jadi ke Jogja? Jadi, Om. Terus, kamu mau numpang di sini jadi nggak? Jadi, Om. Tante kamu yang dari Bandung jadi datang mau nemenin kamu di sini? Jadi, Om. Tom, yuk kita ke lapangan. Jadi, Om. Jadi. Ayo, Tommy, kita berangkat. Padahal. Oke, Om. Padahal. Ini Kiki ngamur tuh, Pak. Belum minta izin sama Pak Bernard menumpang di sini, main pindah aja, Pak. Blok-blok aja. Weh, Pak Blakon. Papa sudah tahu segalanya. Ayo, Pak, kita berangkat. Ki, kamu mau ikutan basket nggak? Lihat atraksi Tommy main basket? Boleh, Om. Alah, Om. Emangnya kamu tuh keponakanku? Pak Blakon panggil Om. Coba lagi, ya. Yah, nggak masuk lagi. Aduh, gimana nih Kak Mimi? Sudah masuk berapa kali? Belum pernah sekalipun. Ayo Tom, tunjukin kehebatan kamu. Coba Kiki mau lihat. Boleh. Ini Tom. Oke. Bentar. Ada yang tuh. Supaya gak panas. Ini bagus juga. Oke. Bola. Bagaimana mau menyaksikan atraksi Tom yang lain? Mau. Ayo lagi, Tom. Ayo, Tom. Lagi, Tom. Oke. Hebat, Tom. Hebat. Bagaimana?
masih mau menyaksikan atraksi Tommy yang lain? Kiki. Ini Tante Ki. Kiki. Mbak. Oh, Kikinya lagi main basket, Mbak, sama Tommy, sama Mimi, sama Pak Bernard, Mbak. Oh ya? Iya. Udah lama belum ya? Ya, sudah sih. Sudah dari pagi sih, Mbak, mainnya. Ayo, Mbak. Mbak, ini temannya Kiki apa temannya Bu Marta? Kalau temannya Kiki kok udah gede. Kalau temannya Bu Marta kok masih muda gitu. Oh, saya tantenya Kiki. Oh, bule. Iya. Ya, bule. Kira-kira main basketnya masih lama nggak ya? Wah, lah saya yang nggak tahu, Mbak. Wong saya itu nggak pernah main basket kok. Mendingan Mbak nungguin Kiki di rumah sebelah aja, rumahnya Pak Birnat. Nanti Kiki juga ke situ pulangnya. Boleh deh. Iya. Mbak, biarin aja saya yang bawain, Mbak. Iya, saya bantuin bawa. Wah, berat banget sini singkongnya, Mbak. Singkongnya. Singkong apa pisangnya? Yuk. Lagi. Tom, papa duluan. Iya. Lari setiap pagi lo ya ini ya. Lari keliling kompleks 10 kali. Hah? Iya, terus ada lagi push up 200 kali. Kok susah banget sih, Tom? Ya gitu kalau mau seperti Tommy. Lakon! Lakon! Ya, Pak. Ada apa, Pak? Hei. Kamu sudah berani-beraninya ya masukin orang yang tidak dikenal dalam rumah ini. Ya siapa? Oh, kalau dia itu Blangkon kenal, Pak. Namanya Nia. Hei, Blangkon, saya tidak mau tahu mau namanya Nia, mau Lia, mau Lili, mau Ulfa, mau Lisa. Harusnya itu kamu minta izin yang punya rumah ini. Loh, dia itu ini, Pak. Hei, kalau terjadi apa-apa kamu mau tanggung jawab. Kalau dia orang baik-baik, kalau perampok mau apa? Loh, saya tadi ini. Udah, sekarang begini. Kamu bangunkan dia. Terus Maaf, Bapak pasti yang namanya Pak Bernard ya? Iya. Tetangganya Teh Marta yang orangnya baik itu? Iya. Perkenalkan, saya tantenya Kiki, Nia. Pak Bernard. Kiki udah balik dari main basket belum ya, Pak? Belum. Si Kiki sekarang masih main basket sama Mimi sama Tommy. Nah, sebaiknya Nia tunggu di sini aja sampai Kiki datang. Pak, disuruh pulang sekarang, Pak. Lakon yang dingin. Oh, sebaiknya Nia istirahat lagi di kamar yuk. Sekarang udah nyampe. Yaudah deh, sekarang kamu nunggu aja di sini. Mimi sama Tommy. Nah, sebaiknya kamu jagain Kiki, nemenin di rumah sebelah ya, sambil menungguin tantenya Kiki datang, oke? Okay? Tapi Kiki mau nunggu di sini aja, Om. Ki, rumah ini mau dibersihin total. Nah, daripada kamu nanti gangguin si Blangkon, iya. Nah, sebaiknya nunggu aja di rumah sebelah. Ya nggak, Blangkon? Iya. Tapi, Pak, ini mau ganti baju, Pak. Udah, nanti aja. Tapi ini, Pak. Ayo. Kayak pite, susurnya. Ayo. Kamu aneh banget ya, Tom. Masa menunggu di sana aja nggak boleh? Ki. Tau nggak? Kita itu kan di sini dalam rangka nemenin kamu. Berarti kamu harus menyervis kita yang baik. Oke. Sekarang kamu apa? Berhubung karirnya lagi panas banget, aku mau es sirup. Kamu? Es teh manis panas. Oke. Kak Mimi, Tommy curiga deh sama papa. Gimana kalau kita sendiri, Kim? Ngomong-ngomong, Nia umurnya berapa? Saya 23 tahun, Pak. 23 tahun, masih pantas. Nia udah punya pacar belum? Belum, Pak. Belum nemu yang cocok. Bener? Iya. Masih bisa. Emang Nia laki-laki yang Nia cari yang gimana sih? Yang pasti sih yang lebih dewasa daripada saya, Pak. Ada peluang. Kiki udah pulang belum ya? Oh, pasti belum. Anak-anak saya aja belum pada pulang. Mereka kan mainnya bareng. Nah, Nia tunggu aja di sini. Nanti juga si Kiki datang.
sedang ada proyek pembersihan. Allah, kerjaan tiap hari aja pakai proyek-proyek. Bilang kan, Mimi mau ganti baju nih. Ganti baju aja, yang penting tidak boleh masuk rumah. Tapi baju Mimi kan ada dalam rumah, gimana sih? Pak Bengur, emangnya Papa di dalam tuh lagi ngapain sih? Itu dirahasiakan, Tom. Terus kapan dong kita boleh masuk rumah? Lah itu nunggu interupsi selanjutnya dari Pak Pirnat. Instruksi. Lah pada sini Pak aku. Tantenya belum datang kok, Mah. Dari tadi Kiki nungguin. Hah? Tante Nia telepon Mama tadi udah di rumah Om Bernard. Oke deh, Mah. Nanti Kiki lihat ke sana. Ya dah. Tapi Kak Mimi, kami semakin curiga sama Papa. Kami. Ternyata Tante Nia udah datang. Loh, terus ada di mana? Ada di rumah kalian. Wah, berarti Papa ada maksud tertentu sama Tante Nia. Wah, ini harus dihentikan. Tidak boleh terjadi. Caranya gimana, Tom? Gini. Caranya gimana, Tom? Iya nih. Oh, tungguin, Tom. Iya. Oh, ya udah sekarang kalian lihat iklan dulu sementara Tom mikir. Itu loh iklannya itu loh. Blangkon, emangnya dibayar berapa sih sama Papa? Yang jelas itu lebih besar dari uang jajan Mimi sama Tommy. Yo. Tapi kan kita punya celengan. Kita bisa bayar lebih dari yang dibayar Om Bernard. Asal Pak Blangko mau gantian kerja sama kita. Lah terus kalian semua mau punya rencana apa sih? Kita tunggu Tommy aja ya. Ya. Tommy-nya mana sekarang? Tommy sedang menjalankan rencana yang pertama. Iya, Ki. Iya. Ya. Bisa bicara dengan Pak Bernard? Oh, iya, saya sendiri. Saya Pak RT. Saya sudah berada di depan rumah Pak Bernard. Ya, sedang mengadakan acara peninjauan kebersihan halaman rumah Pak Bernard dalam rangka menyambut bulan Agustus. Saya tunggu ya, Pak Bernard. Iya, Pak RT. Ya, saya ke depan sekarang. Ya, makasih. Nia, tunggu sebentar di sini. Saya mau ke depan dulu ya. Sebentar lagi ya, Papa akan keluar. Abangan siap-siap. Sip. Lakon. Ya, Pak. Ya. RT-nya mana? Tuh, di rumah sebelah tuh, Pak. Tuh, dari sini tuh, Pak. Mana? Tuh. Mana? Tuh, di situ. Lah. Mana? Ana. Tuh. Mana? Tuh. Dibohongin sama Om Bernard. Maksudnya? Iya, biar Papa bisa berdua sama Tante. Kurang ajar, Tuan. Jangan emosi dulu. Emosi. Oh, emosi. Kita memang punya rencana mau memberi pelajaran buat Papa supaya Papa jerah. Oh, jerah. Iya. Bukan cerah. Oh. Caranya gimana? Caranya? Mana? Hah? Tadi di situ, Pak. Tadi kelihatan pantatnya di situ tuh. Tadi nanyain Pak Bernard, karena Pak Bernard kelamaan terus ke rumah sebelah dulu, Pak. Sana situ. Ya udah, kalau Pak RT datang kamu yang nemuin ya. Iya, Pak. Saya mau menyelesaikan urusan di dalam. Iya, Pak. Tapi saya orang senang. Katanya di depan. Mengganggu orang senang aja. Nia. Hai, Nia. Mana kamu? Jangan di sini lagi. Nia. Di sini Bang Bernard. Kamu di kamar. Nia, kok siang-siang begini selimutan? Kenapa? Saya sakit Bang Bernard. Tadi nggak apa-apa kok sakit.
nggak tahu tiba-tiba badannya Nia meriang. Kamu udah minum obat? Nggak perlu deh bang, pijitin aja deh ya. Iya. Yang mau dipijit tangannya Nia pak, yang mana dulu? Tangan aja dulu ya. Iya. Tom, papa mijit-mijit. Wah, enak dong. Mulut tapi sakit, kekencangan. Waduh, sakit. Nia, mukanya kok ditutup sih? Apa nggak gerak? Gerak sih. Saya buka ya. Boleh. Siap-siap, mari buka. Oke. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.